warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat rehat ya untuk sobat kebun yang sudah rehat dari aktivitas, dan selamat beraktivitas bagi sobat kebun yang masih beraktivitas, baik itu di ladang ataupun di lahan ya, di kebun, bahkan di pekarangan rumah. Selamat beraktivitas. Baik sobat kebunku, salam petani Indonesia, salam organik tentunya ya. Sekarang tanggal 8 November 2023. Bertepatan dengan hari Rabu ya. Untuk pengupdatean tanaman timun yang kita tanam sekitar 6 hari yang lalu ya. Ada yang hari Jumat kita tanam, hari Sabtu, hari Minggu. Berarti untuk penanaman kemarin itu saya membutuhkan waktu sekitar 3 hari ya tanam benih langsung, dan kebetulan saya menanamnya juga itu tidak satu jenis ya atau satu varian. Jadi kita menggunakan 4 sampai 5 varian ya. Ada dari Bintang Asia ataupun dari Panah Merah, bahkan ada dari Julia kalau nggak salah ya. Baik sobat kebunku, sekarang kita lihat pertumbuhannya seperti apa tanaman timun yang berusia sekitar 5 sampai 6 hari ya. Tapi sebelumnya saya skip dulu videonya ya, karena saya harus memutar kamera. Inilah penampakannya tanaman timun bandana ya, kalau ini dari Panah Merah. Tuh. Alhamdulillah ya, rata-rata sudah seprut atau sudah keluar daun alumina atau daun pecah biji ya, seperti ini. Setiap lubang tanam saya tanam 2 biji ya. Ada yang tumbuh semua, ada yang tidak ya. Nah seperti ini. Ini baru satu juga belum pecah ya. Nah ini dia. Ini bandana. Alhamdulillah ya, untuk pertumbuhannya lumayan serempak. Hanya saja ada yang tidak tumbuh. Itu biasalah. Nah ini semi dari Bintang Asia. Tuh, semi F1. Nah ini waktu penanamannya ini di hari Sabtu, berarti usianya 5 hari untuk semi F1. Sama ya pertumbuhannya, ada yang tumbuh semua 2 biji, ada yang satu juga seperti ini tuh. Satu. Rata-rata sama pertumbuhannya. Ada yang tumbuh semua, ada yang tidak. Berarti sekarang kita lihat labana. Labana dari Bintang Asia juga. Nah ini. Ini dia. Nih. Ini ke sana labana. Ini hari Minggu nih, berarti sekitar 4 hari ya. Alhamdulillah ya, untuk pertumbuhannya lumayan serempak. Dan yang kesini Julia dan Wulan. Ini waktu hari Minggu. Berarti usianya sekitar 3 hari. Jadi belum nampak semua ya. Patokannya 1 minggu baru kelihatan mana yang tumbuh, mana yang tidak tumbuh ya. Kalau sudah 1 minggu tidak muncul berarti tidak tumbuh. Kita harus siapkan semaian.
karena saya juga sedang menyemai ya, sisa-sisa benih, tak tahu bibit. Untuk pengairan juga masih sederhana ya, belum dikasih selang semua setiap bedeng, insya Allah ya untuk kedepannya kita kasih selang. Dan itu si abang lagi nyiram, lagi kocor. Untuk penyiraman manual seperti ini membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi dimulai sekitar jam 4. Demikian ya Sobat Kebunku, video singkat dari Sobat Kebun 14 untuk pengupdatean tanaman timun yang sudah sekitar 6 hari. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.